Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Salam liburan dari Gili Trawangan Lombok. Di video kali ini kita akan update suasana terbaru dari Gili Trawangan. Hari ini hari Jumat, teman-teman, tanggal 2 bulan Juni tahun 2023. Ini suasana di area depan Masjid Agung Gili Trawangan. Orang yang baru saja selesai sholat Jumat sudah mulai keluar dari areal masjid, teman-teman. Hari ini juga banyak sekali wisatawan-wisatawan lokal yang berlibur ke Gili Trawangan, teman-teman. Tadi juga di areal masjid penuh sekali, karena sampai-sampai di halaman masjid, teman-teman, banyak sekali orang yang Jumatan. Jadi hari ini di Gili Trawangan banyak sekali wisatawan lokal yang datang, yang berlibur hanya one day trip saja, teman-teman. Jadi banyak dari mereka yang datang dalam bentuk grup-grup besar atau ratusan orang, teman-teman. Dan nanti mereka akan balik lagi ke Lombok sekitar jam 2, jam 3, kadang jam 4 sore, teman-teman. Jadi mereka ditunggu oleh boot-boot. Jadi mereka biasanya datang dari di Teluk Nare, Teluk Kode, maupun dari Kecinan. Mereka diantar menggunakan boot dan ditunggu 3-4 jam di Gili Trawangan. Nanti mereka akan balik lagi menuju Lombok, teman-teman. Ini dia di areal Peach Beach Club yang baru saja buka di Gili Trawangan, teman-teman. Ini baru sekitaran sebulan. Di areal timur Gili Trawangan ini, teman-teman, dia selalu ramai di setiap dari sekitaran jam 10 sampai kurang lebih jam 5 sore. Ada juga beberapa tamu yang walaupun sudah di atas jam 5 mereka tidak mau pindah. Tapi banyak juga tamu-tamu yang setelah jam 5 sore mereka akan menuju sunset area, teman-teman. Jadi itu tergantung berapa hari tamu-tamu itu menginap di Gili Trawangan. Karena walaupun mereka nginap 3-4 hari ataupun 5 hari, paling hanya 1-2 hari mereka ke sunset. Jadi ada juga tamu walaupun sudah sore hari masih memilih untuk duduk atau rileks di areal pantai di Gili Trawangan. Ini dia di areal tengah ada Gili Cooking Class dan Kose. Di depan areal Kose ini juga pantainya, teman-teman, bagus sekali. Kalau teman-teman mau agak rileks, tidak terlalu banyak boat yang lalu lalang, di areal Kose ini juga salah satu pilihan yang menarik untuk relax di Gili Trawangan di siang hari, teman-teman. Ini juga ada restoran yang di malam hari juga ada live musicnya di areal ini, teman-teman. Untuk live music di Gili Trawangan banyak sekali restoran-restoran yang menyediakan. Jadi hampir rata-rata, apalagi restoran-restoran yang agak besar, mereka mempunyai live music. Dan ini dia salah satu grup yang datang hanya untuk sehari saja, teman-teman. Jadi ini juga banyak sekali, mungkin ratusan di satu grup ini. Inilah wisatawan-wisatawan lokal yang menginap di Lombok, teman-teman, dan datang hanya untuk one day trip. Biasanya mereka datang di sekitaran jam 10 pagi dan akan balik lagi sekitaran jam 2, jam 3 sore, teman-teman. Welcome to the island. Alhamdulillah cuaca di Gili Trawangan juga masih bagus, teman-teman. Ini di area Turkish Kebab, ini juga ada bule-bule yang cantik. Jadi untuk Istanbul Kebab di Gili Trawangan ini sekarang ada dua. Ada di bagian central area dekat dengan dermaga Gili Trawangan dan di bagian utara dekat dengan Hot Villa Samba, teman-teman. Ini dia Villa Samba. Tempatnya juga menarik. Dan di depan sana, teman-teman, bisa lihat banyak boot-boot parkir.
itu adalah boot-boot yang membawa tamu yang one day trip dari Bali, dari Lombok. Jadi mereka ditunggu. Ada juga yang sebelum mereka berkunjung ke Gili Trawangan, mereka juga melakukan snorkeling di beberapa spot di areal Gili Air dan juga di areal Gili Meno. Setelah itu baru istirahat makan siang di kafe-kafe yang ada di pinggir pantai di bagian utara Gili Trawangan ini. Mereka biasanya kalau mereka untuk snorkeling teman-teman, mereka hanya berhenti sekitar 1-2 jam saja di Gili Trawangan. Setelah itu baru balik lagi menuju Pulau Lombok. Rata-rata dari mereka menginap di areal Senggigi. Ada juga beberapa yang menginap di Mataram, teman-teman. Tapi kebanyakan dari mereka yang menginap di areal Senggigi. Di areal ini juga banyak wisatawan lokal. Di sana teman-teman bisa lihat. Di sana juga wisatawan lokal yang datang hanya one day trip. Inilah kalau ada long weekend, selalu banyak grup-grup wisatawan lokal yang datang ke Gili Trawangan, tapi mereka menginap di Pulau Lombok. Biasanya kalau tanggal merah hari Jumat ataupun hari Kamis, mereka mengambil cuti di hari Jumat dan libur lagi di Sabtu Minggu, teman-teman. Ini dia salah satu pantai yang asik, bersih, juga bagus untuk menikmati indahnya Gili Trawangan di siang hari. Ini berada di Laguna Gili Trawangan. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, teman-teman bisa menaruh pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Atau juga teman-teman bisa chat melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi video ini. Dan itu gratis, teman-teman. Kalau teman-teman mau booking paket snorkeling, tiket fast boat, dan lain-lain, teman-teman juga bisa langsung chat melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera di deskripsi video ini. Dan insya Allah, teman-teman akan mendapatkan harga yang sangat bagus, teman-teman. Ini dia di areal Mango. Di areal ini selalu ramai wisatawan setiap hari, teman-teman. Walaupun musim hujan, di areal ini selalu ramai. Di kisaran Mango sampai Labella ini, teman-teman juga bisa lihat di areal pantainya sudah banyak tamu yang akan menikmati makan siang. Dan di areal Sunbed, di area ini teman-teman selalu penuh. Di sini juga terdapat tempat-tempat penyewaan snorkeling karena di areal ini juga sudah bagus untuk menikmati snorkeling di Gili Trawangan. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk di subscribe terlebih dahulu karena subscribe teman-teman sangatlah penting untuk perkembangan channel ini ke depannya. Tanpa kalian, channel ini tidak akan berarti apa-apa, teman-teman. Ini juga di Villa Unggul, salah satu tempat terbaik untuk mampir di siang hari di Gili Trawangan. Selain areal pantainya bersih dan bagus, mereka juga mempunyai kolam renang yang free access. Teman-teman hanya butuh untuk membeli makanan atau minuman dan teman-teman sudah bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di areal Villa Unggul. Di sebelah utaranya ada Villa Almari. Kurang lebih sama seperti di Villa Unggul, teman-teman. Tempatnya juga bagus, bersih, dan banyak menyediakan sunbed-sunbed di areal pantainya. Di sebelah utara juga ada bar kecil dan mereka juga menyediakan sunbed-sunbed. Jadi teman-teman bisa rileks di areal ini di sebelah utara Villa Almarik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.